Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua para pecinta alpukat. Di sini saya akan membagikan tips cara perawatan alpukat agar bisa panen namun berbarengan dengan berbunga. Untuk teman-teman semua yang penasaran, ikuti terus video ini. Langkah pertama yang dilakukan ialah membersihkan tempat alpukat itu ditanam, lalu menyiapkan pupuk kompos yang terdiri dari kotoran kambing, serbuk kayu, dan tanah yang diaduk sampai rata. Tebar pupuk yang sudah kita siapkan tadi dengan rata di sekeliling pohon alpukat. Langkah selanjutnya, kita menyiapkan nutrisi untuk pohon alpukat tersebut. Siram dengan rata ke sekeliling pohon alpukat yang sudah kita tebar pupuk kompos tadi. Langkah selanjutnya, kita membuang beberapa tunas muda yang ada di pohon alpukat. Dikarenakan terlalu banyaknya tunas akan mengganggu pertumbuhan si alpukat tersebut. Itulah tips dan perawatan cara menjaga pohon alpukat agar bisa panen dan berbarengan dengan berbunga. Di sini bisa kalian lihat, ini tunas yang nantinya akan tumbuh bunga. Dan ini tunas yang sudah tumbuh bunga yang nantinya akan berbuah.